Dalam rangka memperingati bulan besar Muharram yang diagendakan setiap tahunnya, yang disiarkan langsung dari halaman Pondok Pesantren Bustanul Asyikin, mempersembahkan beberapa penampilan dari seluruh santri Pondok Pesantren Bustanul Asyikin dan selalu menghadirkan bintang tamu ternama, yang di mana pada malam hari ini telah hadir satu bintang tamu yang mempunyai gelar The Godfather of Broken Heart. Sebelum kita menyaksikan penampilan dari bintang tamu pada malam hari ini, terlebih dahulu kita saksikan beberapa penampilan dari santri-santri TPQ. Marilah kita saksikan bersama-sama. Waduh, hujan ini kok deras sekali ya. Teman-teman, sudah nyampe di rumahnya. Tinggal aku yang masih di sini. Aku berteduh dulu, ah. Ini kan depan rumahnya Amir. Suara Amir, aku panggil aja deh. Amir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Amir, kenapa kamu kok menangis? Apa kamu sakit? Tidak, Fani. Aku dimarahi ibu. Emangnya kenapa? Aku ingin bermain hujan, tapi ibuku tidak memperbolehkan. Berarti ibumu sayang sama kamu, Mer. Karena kalau main hujan itu kamu bisa sakit. Enggak. Pokoknya aku ingin bermain hujan. Amil, Amil, dikasih tahu kok begitu sih? Kita kan murid RA, kita harus patuh pada orang tua. Oh iya. Terima kasih ya, Fan. Kamu sudah mengingatkan aku. Sama-sama. Hujan-hujanan itu menyebabkan demam loh. Pacet siapa? Emangnya gue pikirin yang main kan gue, kok lo yang repot sih? Alah, jauh kau menamatkan mereka. Mereka itu iri. Betul, betul, betul. Astagfirullahaladzim. Aku cuma mengingatkan kok. Kalau kalian tidak mau, ya udah. Ayo Mel, kita masuk. Ayo. Thank you.
Keesokan harinya, ketika anak-anak pulang sekolah, teman-teman, ayo kita pulang. Tunggu aku, Win. Tunggu dulu. Kita duduk di sini yuk. Aku punya sesuatu nih. Namanya Taro. Aku juga punya makanan. Apa itu? Hotel. Lo. Kok kamu buang sembarangan sih? Ingat kata Bu Guru Dit. Anna do watu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Betul itu, Dit. Ayo, siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Ayo, ambil. Ya, Dit, ambil. Oke deh, aku minum duluan ya. Hei, Dit, kalau minum itu jangan berdiri. Tidak baik untuk kesehatan kita. La yasrobanna ahadukum qa'ima. Iya. Aku jadi lupa. Oh, iya, teman-teman. Di sekolah tadi kita tidak kelihatan pelajar ya. Ya. Iya ya. Kemana mereka ya? Sekarang aku tidak mau main hujan lagi deh.